Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aduh, kumaha dara mang palwarginya. Mudah-mudahan sing sarehatnya sadayana. Sim kuring di dina waktu sia ieu. Ningal membajak sawah tanepi nyamut nganggo muning. Pananu ayeuna namanya tos ku traktor, tapi di dieu mah ya di Cibungur. Desa Tanjung Hurip, kecepatan gania ayah ya membajak sawah teh atau napi nyamut nganggu muning mangga orang sakininya mangga gara ya aduh mangga mangga para wargi anu damel teh nuju ya hela nuju sarapan hela dunyu di sarawung janten teh acan ngabitan di rupina duka tinggal sebeberapa menit lah atau senama teh. Mangga orang saya sini mangga mangga. Leres, tapi abdi mah maning nukia pak. Maning nukia teh jadi seueur mangpaatna teh pan tiasa kotoranna oge jantan gemuk. Nyapa nya? Ieu teh hiji pak mundingna. Oh dua. Oh, tilu. Upami ngagaru mah ku hiji muning nya. Oh, kedua. Oh, mohon-mohon. Mohon-mohon. Tapi ku hiji ge tiasa nya. Oh. Mohon. Itu lebat nanti desa naon gini? Tanjung Hurip. Oh, upin wai tanah. Sami Tanjung Hurip. Iya Tanjung Hurip. Tanjung Hurip itu nya. Kecamatan nama Ganias siapa nya? Mohon mohon. Oh, ayo na badai ngagaru. Mohon. Oh, gitu. Alhamdulillah di Kecamatan Ganias masih ada membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Nah ini yang punyanya si bapak ini. Mengingat kita waktu masih kecil ya teman-teman, aduh waktu adit orang sok tumpak garu ya, aduh. Mangga-mangga aduh ya di sepatu pak. Kayak sanes faktor saya kadi dari. Dia mah terakhirang kucainya apanya? Kirang ini mah padahal pan ini musim kemarau musim halodo nya pan ya di abdi mah komo di situ raja pak wah itu raja ini paling mana ambit cijeler ke itu teh mohon iya abdi ngalangkung nih nga iya iya muning asa emut zaman kepungkur kepungkur mah dah terus sok tumpak garu mohon muni maaf aduh sebar ratus bata pak ya mohon ya teh sebar orang 60 mohon atau 42 mohon mohon alhamdulillahnya tiasa nyamut musim ketiga ya. Di abdi bujeng-bujeng nyamut pak kamu ngaleut toge sesah diambil mun situ raja nu katong wae teh gini. Kapungkur masuk keur nu eta anu yang kurupuk beureumnya. Mohon ta eta teh tetangi. Oh. Tetangi. Bapak mah ti dieu bapak ge. Iya, jadi asli. Oh, alhamdulillah. Mohon. Hati asa tepangnya. Mohon. Alhamdulillah hati asa tepang sareng urang dieu ye. Aduh. Kurupuk dirinya situ raja di pa. Di siapa? Uki. Oh, mohon mohon.
Ah, tetangga abdi bungkul eta mah. Seueur urang eta teh. Babakan Bandung mah kaya teh haji-haji. Wan Bandung aya anu seueur teh ayeuna mah daerah Cisameng, Ambit, Cijeler. Wah, oh, tukang kurupuk geus seueur. Malah mah da urang geus seueur ngeuing keur urang Ambit, Pan. Mohon. Mohon urang Ambit. Mohon sal Cilimus wetana Amis cekedi kahalan ku Cicapar Unggul. Mohon mohon mohon. Tos iyo sepuh-sepuhna tos ngarantunkeun janten generasi penerus mah Ali mohon. Da abdi mah justru damal teresep. Mohon. Resep. Nah iya pala warga iya kumuning tuh cowi tuh matak ganeng kumesin mah ganeng aduh emut ke zaman kepungkur ya aduh alhamdulillah pelan mohon atuh abdi ini kali renil atuh sering pun bajo paling ren pacan itu nih kumuning oh iya mudah-mudahan aja nyemut deh cinta alhamdulillah gini ya. Mangga palawar gitu. Janten kumuning mah henteu matak ganeng kana cepilnya teu bising jaba tayina teh tamun modal janten gemuk. Malah kapung. Oh kitunya leres. Leres leres. Da supados gampil ancurnya taneuhna. Mohon mohon. Tapi ini nggak, ya teh di itu pak di Majalengka, oh. Ayah keneta, oh. Kita aja. Mengapa lagi jadi bahan bakar teh, sanes solar, sanes bensin, ya mau jukut ya mau, bahan bakar teh jukut, ngaritnya jarami, nyapanya, oh. Jarami, juk. Kut anu arageng teh naon geuna mieu teh. Ke insyaallah kita sah-sah ka ditu abdi. Si bapak teh 70 seberapa? Aduh. Masya Allah alhamdulillah bapak sehat. Jaga-jaga wae. Nya tuh. Tah palawargi ieu si bapak usia 75 tahun. Cobi tinggal. Masih si asa macul. Ayeuna generasi penerus umur 50 weh. Kersa moal. Kuat moal. Nya, Pak. Iya. Numawi tak kieu anu dituangna sehat, olahraga numawi usia anu oge panjang umur jag-jag. Margi anu dituangna halal. Tos 42 abdi ge. 42. Murid abdi pertama tos 55 kitu tahun. Pak ceret, Pak. Yes, yes. Yes, yes. Alhamdulillah ya tiasa tepang silaturahmi sareng urang dieu. Mudah-mudahan sing sejahtera, sing sarehat sadayana nya panya. Oh, nemu anu mobil ka ditu, Pak. Nah. Nah, iya palawargi ya. Aduh, asik. Muning itu palawargi ya. Eh. Ku hiji muning tuh. Hei. Upami nyingka mah muningna dua. Ngagaru. Cibenu. Oh, Cibenu. Sawah Cibenu itu nya. Oh, atuh baeut Cibenu mah. Cibenu mah baeut, Pak. Baeut. Tapi ternyata namanya si warung itu tuh. Kamu nggak lewat? Mangga. Tenon pisan. Iya. Ya mangga. Permios. Mohon. Tenon pisan. Mohon. Sami. Mengapa permiosnya? Mangga. Nah, di sini saya melihat sawah-sawah yang walaupun musim kemarau, tetapi di daerah ini masih cukup air ya, masih cukup air.
masih cukup air. Nah, ada pohon ini. Nah, ini pemandangan seperti ini. Ada pohon mangga tuh sudah berbuah. Walaupun pohonnya kecil tapi buahnya bagus, lebat. Pohon kelapa. Nah, seperti ini pemandangannya. Ini musim kemarau ya. Tetapi di sini air mencukupi. Mencukupi. Nah, begini. Nah, ini ada pohon kelapa yang tingginya kurang lebih 1 meter ya dari tanah ke kelapa. Nah, ini. Kalau tidak salah ini pohon kelapa hibrida ya. Hibrida. Jadi kalau kita mau kelapa muda, nah tidak usah naik ya. Ini cukup petik saja. Sangat bagus pendek ya. Walaupun kecil ini mungil ya, sudah berbuah ini. Tingginya baru 1 meter ya. Dari kelapa ke tanah hanya 1 meter. 1 meter pun kurang ya. Nah, tapi sudah berbuah ya. Ini kemajuan teknologi ya. Kalau dulu 10 meter baru berbuah. Tapi sekarang karena kemajuan teknologi ya bisa diatur-atur oleh para ahli. Seperti padi ya. Padi zaman dulu itu dan zaman nenek saya itu 6 bulan. Tapi sekarang hanya 3 bulan. Jadi kalau dulu 1 tahun 2 kali, sekarang 1 tahun bisa 3 kali lebih ya. 3 kali. Nah, itu usia padi zaman dulu itu 6 bulan, sekarang 3 bulan. Berarti selisihnya 3 bulan. Nah, itu. 1 tahun bisa 4 kali malah. Demi kemajuan teknologi itu. Jadi manusia makin cerdas, makin diteliti bagaimana cara supaya padi usianya lebih cepat. Mengapa demikian? Karena penduduk dunia makin lama makin banyak sehingga makanan pokok harus tersedia banyak. Oleh karena itu para ahli memikirkan bagaimana usia padi supaya lebih cepat dipanen. Alhamdulillah sudah lama sekali sekarang usia padi hanya 3 bulan. Kalau dulu itu 6 bulan. Ya. Nah, ini di dusun Cibungur ya. Cibungur. Ini perbatasan ya. Ini perbatasan antara desa yang sebelah barat ini lupa lagi, nanti saya tanyakanlah kepada orang-orang di sekitar sini ya. Mohon maaf, berjalan di galengan, jadi sulit ya. Nah, pelawargi rawasna hirup di kampung tiktakil. Jadi ayah sawah, ayah balong, pengkeren bumi tehnya, ayah saung, tempat ngaliwat, ngayong lauk kantunnya cerik atau napi musep mancing gitunya, hoyong minyak kayak tangka kelapa biasa di parut cai patina di godog jantan minyak letik minyak kelapa rawas tak itu jantan semangat hidup di kampung mah tak iya para baginya rawas hidup di kampung teh. Jantan di sawah teh di dieu mah aya nu tos tanur, aya nu masih dibajak, aya nu ku traktor, aya oge nu ku muning. Palawagi jantan teh sareng. Jantan si hama teh atoheun. Kaditu aya tos di ditu kadi aya kitu upami sareng mah. Tah menanamna teh jantan si hama teh moal seur teuing margi sadayana sareng kitu. Tapi mau maklum jami, rada sesahnya.
Jadi ayah ini nyamut, ayah ini tanur, ayah gini terus hijau, anu dibuat rupi-rupi gitu kalau begininya. Di sebelah selatan di sana itu Dayeuh Luhur ya. Dayeuh Luhur. Nah, itu gunung yang menjulang tinggi. Kalau tidak salah namanya itu apa? Bagug Anjing kalau tidak salah. Nah, itu ada baling-balingnya Kolecer di sana. Nah, itu jalan-jalan yang di atas itu jalan Dayeuh Luhur. Ke Dayeuh Luhur masih Kecamatan Ganeus. Nah, ini jembatan Cibungur ya. Walau memang ini musim apa kemarau, jadi sungainya airnya surut, tapi tidak kering ya, tidak, masih ada airnya. Sudah panen ya, sebentar lagi diolah lagi. Ditanami lagi, sebagian sudah ditanami. Kalau dulu pengolahan tanah itu dengan menggunakan tenaga kerbau, kalau sekarang karena zaman teknologi sudah maju, pakai traktor, kerbau atau sapi disambut, bisa sudah disambut. Sekarang sudah pakai traktor. Ganeus bagian selatan ya, Ganeus paling kidul ya, ya. Nah, itu di Luhur tuh, itu jalan ke Dayeuh Luhur tuh, itu Dayeuh Luhur. Burung kafe dia gini. Nah, teman-teman, sekarang saya ada di lingkungan Ganeus, yaitu desa apa namanya, Tanjung Gurih. Nah, di sini pemandangannya cukup indah ya. Di sebelah barat sana ada gunung namanya itu Bagug Anjing ya, kalau tidak salah Bagug Anjing, karena seperti anjing ya bentuknya begitu. Kemudian di sana sebelah selatan itu adalah Dayeuh Luhur ya. Nah, ada gunung yang seperti Asiopan tuh. Ini indah sekali. Dan daerah ini termasuk Kecamatan Ganeus ya.
Nah, ini mungkin ini jalannya, ini jalan desa ya, jalan desa. Di bawah persawahan, walaupun memang sekarang musim apa kemarau, tapi karena debit air masih ada ya di sini, debit air masih ada, dan sumber air walaupun ya tidak terlalu banyak tapi cukup ya untuk bertani. Nah, di sini ada tempat ya untuk ngaliwat ya, untuk menginap juga ada. Nah itu bangunan itu untuk menginap. Kolam renangnya juga bisa ya botram ya, bersama teman-teman botram boleh. Ada warungnya, ada walaupun memang jalannya kecil ya, karena ini termasuk jalan desa, jadi lebarnya cuma sekitar 2,5 meter. Yang di aspalnya ya 2 meteran lebih sedikit lah, 1,5 meter. Tapi lebar jalan keseluruhan mungkin ini ada ya 3,5 meter, 3 meteran lah. Di rata-rata kan bisa 3 meter keseluruhan. Tapi yang di aspalnya cuma 2 meter apa 2,5 meter lah kurang lebih gitu. Nah, ini pemandangannya seperti ini. Ini bisa menginap ya, kemudian bisa karaoke juga boleh ya. Kapan-kapan kita di sini karaokean ya. Mamulai bakelanya. Aduh, eta tos ibak. Ngabung-ngabung mangga. Ini kolam renangnya untuk anak-anak ya. Ya, kalau dewasa mungkin diangka ya. Ini di pinggir jalan ya, di pinggir jalan. Tikungan lagi. Nah, tikungan lagi. Ini asik nih, asik ya. Pemandangannya asik sekali. Tapi memang harus hati-hati, remnya harus pakem begitu. Banyak pepohonan ya, ini enak sekali tempatnya, enak sekali. Di atasnya memang ya kebun ya, kebun ya. Nah, begini pemandangan ya. Nah, ini desa apa? Nama gini? Tanjung Hurip. Tanjung Hurip. Ya, di sinilah tempatnya. Bisa menginap ya, bisa ya botram begitu. Bisa renang juga, bisa mancing juga, ya. Seperti ini katanya kalau semalam cuma 100.000 ya di sini. Nah, bisa makan apa liwat, dipesan dulu ya, bisa karaokean ya sambil bersendaguro dengan teman-teman. Enak pemandangannya, udaranya ya sejuk. Ya teman-teman, karena memang dari tadi ya kita terus jalan-jalan berkunjung ke desa apa tadi mah, Tanjung Hurip, Kecamatan Ganias. Rupanya
Sampai di sini dulu ya. Terakhir di sini mungkin kita bisa bertemu lagi di video yang lain, di tempat yang lain juga. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan yang ya, kesehatan, sehat-sehat semua. Nah, inilah pemandangannya. Kalau saudara-saudara lihat di apa Sumatera, ini seperti di Sitinjo Lawulik ya, tikungan nanjak. Nah, seperti ini. Oh, hampir berapa derajatnya? Ya, 40 derajat ya tanjakannya. Sitinjo Lawulik kalau di Sumatera ya. Nah, ini bukan, tapi ini di Sumedang, di Kecamatan Ganeas ya.